Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Kalau ada yang masih ingat, saya ada pernah buat pemasangan di pendang lah. Untuk dalam video tu, saya buat pemasangan untuk antena parabolik menggunakan piring Astro. Custom dengan piring Astro dengan V-Horn 5G yang jenis kecil je tu. So untuk hari ni saya nak pergi ke sana sebab kepada rangkaian 5G. Sebab hari tu tak dapat 5G. Tetapi macam mana entah, mungkin agak lama ataupun agak dekat dengan tower yang dia dah ada sekarang ni. Untuk band 28 dia dapat gigit lah dengan parabolik tu. So customer dia, abang tu dia pilih untuk alang-alang nak setting, dia tukar kepada parabolik grid lah. Sebab kalau ikutkan parabolik grid ni, jauh memang dia boleh tangkap lah untuk signal. So untuk piring Astro tu sebenarnya boleh, tapi tak apa, nanti kita akan setting dulu, tengok macam mana. Dan lepas tu nanti kita akan comparekan lah dengan parabolik yang Astro punya tu dengan grid. Untuk hari ni, mana yang belum tengok lagi saya punya video tentang pemasangan hari tu, boleh klik dekat video dekat atas ni, link dekat atas ni. Ok, so sekarang ni saya nak pergi ke sana dan nanti kita akan tengok lah dia punya, orang kata, tempat tu macam mana. Ok, jom, let's go. Sekarang ni saya dah sampai dekat tempat kawasan sini. Kena tengok betul-betul depan sawah padi rumah dia ni. Oh, memang hijau je. Okey, tu antena parabolik yang saya dah pasang dulu. Masa tu dalam keadaan setting 4G lah. Tapi macam mana entah, dia dah setting modem tekan band 28, dapat signal band 28 lah. So hari ni kita nak set up untuk band 28. Untuk modem wifi dia ni, modem G10 IQ ni, kalau kita tengok dekat sini dah lock band lah, band 28 dengan N78. So dia naik LTE sajalah, dia tak naik 5G. Okey, kejap lagi kita akan setting antena yang piring Astro tu. Kita nak tengok dapat tak untuk 5G. Kalau tengok bacaan signal dia sekarang ni, untuk band 28 ni, 4G ni, bacaan signal dia macam ni lah. Macam ni je yang dapat. Kejap lagi kita try setting. Sebab hari tu saya setting untuk rumah ni 4G. Sebab band 28 memang tak lekat langsung. Tapi dia cuba try lock band 28 dah hampir ke 2-3 minggu saya pasang. Dia saja-saja try, tengok band 28 dapat. So alang-alang hari ni nak tukar kepada yang grid punya, kita setting dulu untuk piring Astro yang custom ni. Dan kemudian nanti kita akan masukkan yang grid punya tu, tengok bacaan signal dia akan berubah tak. Untuk sekarang ni kalau tengok speed yang kita dapat untuk Maxis, ni pakai si Maxis Sabah ni, kalau tengok speed untuk band 28 ni, boleh cecah lah sampai 30 lebih. Ni belum setting lagi lah. Kalau ikutkan kedudukan asal setting antena ni, kedudukan 4G, kot kita pusing-pusing boleh dapat signal 5G. Kita akan tengok lah speed dia lagi macam mana. Ok, so kalau tengok dekat sini, kita dapat download dalam 35, untuk upload dapat dalam 14 Mbps, macam tu. Ok, so jom kita tengok barang parabolik yang dia dah beli siap-siap. Ok kawan-kawan, hari ni malangnya untuk grid antena yang kita nak pasang ni, abang ni dia beli grid sahaja. Dia beli grid sahaja untuk kita buat pemasangan, dah jadi tergendala lah. Dia duk ingat parabolik yang custom dengan piring Astro ni, yang jenis atas bumbu yang saya pasang ni, boleh pakai untuk dengan grid. Macam dekat atas ni, yang piring Astro dekat atas tu, dia ingat boleh pasang dengan grid ni. Tapi jenis yang macam ni, dia bukannya jenis batang yang grid selalu saya DIY tengah-tengah piring tu. Yang ni jenis dia pakai balik dengan macam LNB yang orang panggil, jenis yang macam tu. So memang tak boleh nak pasang. Memandangkan kita tak boleh lagi nak tukar antena parabolik yang grid tu, kita setting je dulu untuk antena parabolik yang custom dengan piring Astro ni, dan nanti kita tengoklah hasil dia tu dapat ke tak 5G dia.
Untuk masalah yang kedua, kita tak dapat lah untuk 5G ni. Saya dah habis pusing sampai 360 darjah. Kalau tengok dekat sini mungkin tak nampak lah, sebabnya saya letak handphone saya ni dalam beg. So time saya setting ni, saya dah pusing antena ni, 5G dia memang tak naik. Band 28 tu LTE sahaja, N78 tu memang tak naik langsung. Saya pun tak tahu apa masalah sini. Adakah tempat sini ada band 28 sahaja? Kalau ikut sekarang ni, tower 5G ni saya pun tak tahu dia menghala ke mana. Kalau ikutkan band 28 ni menghala ke pokok getah sini lah. Tapi kalau tengok memang penuh dengan hutan-hutan, pokok getah, pokok-pokok memang banyak lah sini. Okey, kalau kita tengok dekat map sini, ni bacaan signal. Untuk map sini, kalau kita tengok dekat area berdekatan, tower 5G pun paling kuat pun dekat yang area sini. So kalau tengok daripada sini nak ke sana tu dalam 9 minit, 7.4 km, jauh jugalah. Memang jauh juga. Yang paling jauh pun dekat sebelah sini lah. Ni memang jauh. Kalau ikutkan dekat sini lebih kurang 16 minit, 14 km. Tak payahlah kot. Kita fokus tower yang dekat sini. Tower sini dalam 9.9 km. Tapi saya pusing arah sini, memang signal memang hilang ataupun dia jadi merah lah. Yang paling okey arah sini lah. Sekarang ni saya tak puas hati, saya turun bawah, saya nak try saya punya SIM card pula. Takut SIM card dia ada problem ke, N78 ataupun 5G dia tak naik, dia naik band 28 saja. Tapi sepatutnya memang tak ada isu apa semua. Tapi sekarang ni saya nak ambil lah SIM card saya, SIM card 5G ni yang saya punya dalam ni. Saya nak masukkan ke dalam modem ni lah, modem G10 IQ ni. Kita nak tengok dapat ke tak signal untuk 5G. Saya tukar SIM card pun sama juga, memang tak naik juga 5G. Sekarang ni saya nak bawa modem ni pergi duduk depan tower. Kita nak tengok lampu 5G dia ni naik ke tak. Sekarang ni jom kita ikut saya. Saya nak pergi ke tempat yang ada 5G. Kita nak tengok lah 5G tu fungsi ke tak fungsi. Kita akan gerak pergi ke tower 5G yang dekat sini. Tapi tak sampai dekat area sini pun 5G dia dah naik lah ni. Kalau ikutkan kita punya perjalanan, kita nak ke 5G ni lebih kurang dalam 9 minit. So dalam 7.4 km. Okay, jom kita gerak ke sana. Okay, sekarang ni saya dah sampai dah dekat tower 5G ni. Tapi dalam 2.9 km lagi lah nak sampai. Tower 5G ni dia belakang pokok ni, pokok sawit ke pokok kelapa, saya pun tak tahu yang tu. Kalau tengok modem tak ada masalah. Saya duk ingat takut modem rosak. Kalau tengok lampu 5G tu memang naik. Kalau kata saya buat speed test dekat area sini, 5G dia boleh dapat lebih kurang dalam berapa ratus Mbps lah. Kita tengok dekat sini, boleh capai lah dalam 300 Mbps, 400 pun sampai lah. So ikutkan modem ni tak ada masalah lah. Saya takut kawasan situ problem dia sebab pokok ni lah, pokok getah rasanya. Tapi kalau nak ikutkan, kalau antena parabolik tu dia tarik tower sini memang bukan kot, sebabnya jauh sangat dalam 7 km. Tu pun dah nak tempuh halangan, banyak macam halangan jalan lah dengan pokok apa semua. Tapi saya tak rasa lah boleh dapat tower sini untuk 5G ni belakang pokok ni. Sebab lebih kurang dalam 9 minit juga nak sampai dekat sini. Mungkin ada tower-tower yang berdekatan situ. Untuk sekarang ni saya setting balik kepada 4G. So 4G saya tembak tower sebelah sana lah. Sana ada belakang bukit tu ada tower 4G. Tower 5G dekat sini saya tak tahu lah. Ini first time saya kena band 28. Ada signal tapi N78 memang tak naik signal lah. Mungkin saya suspect takut antena ni mungkin dia tak sesuai dekat kawasan-kawasan yang jarak tower tu jauh. Nanti kita akan cuba try lah pasang tengok antena parabolik yang grid punya tu. Tengok belakang sana tu pokok-pokok apa semua. So kita dah habis adjust lah ni. Saya dah habis adjust apa semua. Saya dah habis adjust. Tak tahu masalah apa. Nanti kita akan tukar yang grid punya. Saya akan datang balik.
Macam sekarang ni saya setting 4G dahulu. 4G speed lebih tinggi lah daripada band 28 tu. So kita lock pada band 4G sahajalah. Sebelum ni pun saya memang ada setting 4G menggunakan SIM card Maxis yang tak payah bayar bulan-bulan. Tapi SIM card tu dah kena tipu. Abang ni baru pakai 3 bulan, tengok SIM card tu dah rip. So dia pakai 5G lah tu yang dia beli Maxis Sabah ni untuk pakai 5G. Tapi 5G dia boleh pakai band 28, tapi band 28 dia speed slow lagi. Sekarang ni dia pakai Maxis Underground dululah buat sementara waktu. Dah boleh lah dapat speed yang macam ni dulu buat sementara. Nanti untuk next episode saya akan datang balik, kita saya bawa barang saya untuk antena 5G yang fit horn punya grid punya tu, kita pasang dengan dia punya grid yang dia beli ni. Sebab dia beli grid saja, dia ingat boleh pakai yang ni. Okey, macam nilah speed yang kita dapat untuk 5G, untuk 4G saja. Kalau kata 4G tadi paling tinggi pun, 5G paling tinggi pun dalam 38. Untuk 4G ni berdapatlah tinggi sikit speed, lebih kurang dalam 60 lebih Mbps macam tu. Bolehlah buat dia layan video-video 4K yang ada. Okey. So kalau tengok speed dalam keadaan macam nilah. Speed dalam keadaan macam ni untuk 4G yang kita dapat. So nanti kita akan datang lagi lah untuk tukar dia punya antena tu pakai yang grid punya. Kita nak tengok boleh dapat tak untuk rangkaian 5G. Okay, kita berjumpa untuk next episode. Jangan lupa subscribe saya punya channel dan follow saya punya TikTok dan Facebook saya. Okay, bye-bye.